Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masuk di hotel, apa kena buat? Okey. Musim sekarang musim cuti, ramai yang pergi sewa hotel, pergi masuk homestay semua kan. Ramai yang homestay yang terbiar, ingat ada banyak perkara yang kamu perlu titik beratkan bila mana kamu pergi ke tempat seperti itu. Nak tahu tak? Nak tahu tolong komen nak tahu. Yang pertama, bila kamu dah jumpa tempat yang kamu nak pergi tu, sebelum masuk rumah tu ataupun hotel yang kamu nak pergi tu, bagi salam dulu nak. Assalamualaikum wa'ala ibadillah salihin. Sebagai adab ataupun panggil apa, sebagai tertib untuk masuk tu, kena ada adab yang perlu kamu lakukan. Okay, bila masuk tu, bismillahirrahmanirrahim, yang perkara yang paling penting yang kamu kena buat adalah pergi ke tengah-tengah rumah, azan dulu. Bagi orang lelaki, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dulu. Habis azan tu, bagi syarat ataupun sebelum azan tu, kamu niat baik-baik. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya dalam rumah ni ada penghuni selain daripada manusia, yakni bangsa jin, keluarlah kamu dahulu. Jika tidak, bacaan azan ni akan menjadi, laungan azan ni akan menjadi sakit bagimu. Azan, InsyaAllah. Lepas azan tu, InsyaAllah benda tu akan keluar, pasti akan keluar. Boleh nak? Syaratnya kena azan dulu. Lepas azan tu, kalau kamu pandai pagar diri, buatlah pagar diri yang basic untuk diri kamu sebelum kamu nak duduk tempat tu ataupun nak tidur. Salah satunya pagar diri yang basic adalah baca ayatul kursi, surah al-falak. Buat sungguh-sungguh baca. Bagi tu anak-anak, kalau anak-anak kamu kecil lagi, bacakan untuk anak-anak kamu, tiup. Ini saja yang dapat menyelamatkan kamu bila kamu duduk di luar. Takut nanti makin teruk kamu kena ganggu, kena tindih lah. Biasa tempat-tempat yang lama tertinggal kan, rumah yang tinggal 40 hari lebih ataupun 3 hari pun dah ada penghuni selalunya, yang ini bangsa jin. Jadi gunakan tip yang Ustaz bagi tahun ni, nah, jaga kebersihan tempat orang, jangan celupa mulut, jangan tiba-tiba sampai sana, wahai jin, aku tak takut, keluarlah kalau nak keluar. Jangan cakap macam tu. Kamu memang boleh tanggung, memang kamu tak takut, tapi kamu ingat kamu ada anak-anak, kamu ada isteri, kamu ada orang yang tersayang, orang yang lemah semangat pun ada dengan kamu, keluarga kamu ke apa kan. Ingat, mulut nak jaga, adab nak jaga, walaupun kamu pergi tempat tu, walaupun tempat tu kamu kenal ke, tapi tetap kena beradab, insyaAllah. Gunakan tip yang Ustaz bagi tahu ni, jaga adab, masuk dengan beri salam, azan, insyaAllah selamat dunia akhirat. Yang lupa selawat, saya Syafiq Mujahid. Yang lupa selawat, selawat sampai mati, selawat sampai bertemu Nabi Muhammad SAW. Jumpa lagi di sesi live akan datang.